Kota Bagan Epic 2, kota sejuta pesona yang terinspirasi dari Kota Bagan Si Api-Api yang berada di Provinsi Riau, yang akan segera hadir di Epic 2. Dikenal dengan rasa kekeluargaan serta kebudayaan yang sangat kental. Salah satunya adalah perayaan event Bakar Tongkang yang sangat terkenal dan sudah menjadi event nasional. Kota Bagan Epic 2 terletak strategis tepat di pesisir laut yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbesar. Salah satunya adalah fasilitas religi, di mana akan terdapat antara lain Kelenteng Dewi Kwan Im, Kelenteng Dewi Machu, Kelenteng Ing Hokeng, Vihara Sakyamuni, dan masih banyak yang lainnya. Dan kabar gembiranya, pada hari ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan pengusaha hiyo terbesar di Indonesia, yaitu Chung Chia Xiang, yang rencananya juga akan membuka supermarket hiyo terbesar di Kota Bagan Epic 2. Kita ikuti bersama perbincangan. Pemirsa, sungguh senang sekali pada saat ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan pengusaha hiyo terbesar di Indonesia, yaitu Chung Chia Xiang, dan dengan rencananya akan membuka supermarket hiyo di Kota Bagan Epic 2. Saat ini saya bersama dengan Bapak Andi. Selamat siang, Pak Andi. Siang, Pak Andi. Ibu Ting, selamat siang. Siang, dan Pak Julius, selamat siang. Juga bersama Bapak Arifin, selaku marketing director dari Kota Bagan Epic 2. Selamat siang, Pak siang, Arifin. Siang, Pak Andi, ini sejak tahun berapa sih, Pak? Chung Chia Xiang ini berdiri 1997 ya. 1997 ya. Iya. Oke. Okay. Lalu sebenarnya cita-cita awalnya apa nih, Pak? Dibuat Chung Chia Xiang ini supaya memudahkan masyarakat untuk bisa sembahyang. Iya. Harga bisa lebih bersaing. Iya. Dan kualitas barang bisa lebih bagus. Oh, oke. Okay. Supaya bisa lebih banyak orang sembahyang. Iya. Dan negara bisa lebih aman, Oh ya. Lebih makmur. Oh, cita-cita yang mulia ya, Pak ya. Luar biasa, ya. Luar biasa. Oke, okay. Ini kan rencananya nanti akan membuka supermarket hiyo di Kota Bagan Epic 2. Benar. Bapak kan saya dengar juga udah ambil 4 rukan ya, Pak ya, ya, di sana. Lalu kenapa sih nih, Pak, pilihnya di Kota Bagan Epic 2? Soalnya terutama ada Ing Hokeng di depan. Oh, oke, okay. Ya. Ya. Kedua, nuansa bagannya itu kental sekali. Ya. Jadi untuk memudahkan orang sembahyang, biar lebih mudah, kita adakan supermarket hiyo di daerah situ. Iya. Belum lagi orang-orang yang tinggal di Kota Bagan ini, mayoritas memang agamanya Konghucu atau Buddhis ya, mayoritas. Jadi mungkin ini pemeliharaan pasar ini cocok sekali ya, dengan hadir sana orang-orang yang butuh hiyo juga gampang gitu loh. Ya. Jadi, mungkin luar biasa deh konsep daripada pemikiran Chung Chia Xiang ini. Iya, betul. Dan ini lain dari yang lain ya, Pak ya. Saya dengar bukan toko alat sembahyang biasa, tapi supermarket rencananya, Pak ya. Seperti ya, itu ya. Kita bikin. Berarti bisa dibilang toko serba ada. Benar. Jadi, Bu Ting, ini Pak Andi ambil 4 ruko di Kota Bagan, Ibu setuju? Setuju. Setuju ya? Iya. Kenapa, Bu? Bagan, guys. Mesti beli di Bagan. Oh. Orang Bagan harus di Kota Bagan ya, benar. Harus support Kota Bagan Epic 2 ya, luar biasa. Benar. Lalu Pak Julius bisa diceritakan nih, Pak, mengenai apa aja sih nih yang dijual di Chung Chia Xiang ini? Di Chung Chia Xiang ini kita jual hiyo juga. Iya. Hiyonya yang berkualitas tentunya. Ya. Selain hiyo kita ada jual juga seperti perlengkapan alat sembahyang. Perlengkapan sembahyang ya. Untuk aksesoris altarnya. Ada untuk kebutuhan tradisi juga. Ya, jadi lengkap banget ya, Pak ya. Ini saya dengar kalau nggak salah di Chung Chia Xiang ini bahkan ada hiyo selain buatan buatan pak mesin juga ada yang buatan tangan. Iya, kita masih pakai buatan tangan juga. Oh. Beberapa. Yang bikin siapa sih, Pak, buatan tangan kayak gitu? Ada suhu-suhu profesional sih. Yang memang udah di bidangnya udah berpuluh-puluh tahun. Oh, sudah berpengalaman di bidangnya berpuluh-puluh tahun ya. Makanya menjadi suhu di bidangnya nih ya, Pak Rifin ya. Wah, luar biasa ya. Jadi banyak pilihan nih, Pak. Betul. Mau beli hiyo yang mana juga ada ya. Tadi juga diceritakan meja sembahyang juga berbagai ukuran ya, Pak ya. Bisa, bahkan bisa, custom juga bisa. Jadi kalau mau cari alat sembahyang, udah langsung ke Chung Chia Xiang ini aja ya. Itu saya dengar di Chung Chia Xiang juga ada menyediakan alat-alat sembahyang leluhur di kuburan ya, gitu ya, Pak? Benar? Iya, ada. Untuk sembahyang kubur itu ada dua, satu tahun ada dua kali. Ada Cigepua, ada Cingwiu. Oh, Cengdeng. Kita juga ada jual semua peralatan untuk Cigepua sama Cengdeng. Contoh-contohnya kayak ada pila, ada perhiasan, terus ada baju-baju ya. Mobil. Oh.
Ya. Sebenarnya konsepnya sendiri nanti yang mau dibikin di sana seperti apa sih Pak? Kita akan buka supermarket terbesar sih untuk alat sembayangnya. Aha. Full AC juga. Full AC. Nanti kita juga bisa lihat-lihat macam-macam banyak peralatan sembayang di sana. Oh iya. Beragam macam juga, kita bisa milih kualitas yang paling bagus pun ada. Semua ya? Semuanya. Berarti 4 ruko, 3 lantai ini nantinya full semua alat sembayang ya Pak ya? Iya. Bisa dibilang begitu ya? Jadi benar-benar sangat lengkap ya Pak Rifin ya? Oke, Pak Julius kalau mau hubungi ke nomor berapa Pak? Boleh langsung di sini aja, nanti dihubungin ya. Oke, nanti tim marketingnya siap membantu ya, ya Pak ya? Boleh. Wah, luar biasa ya, ya Pak Rifin ya. Lalu tentunya dengan akan hadirnya supermarket Hio ini pastinya nantinya akan dinanti-nantikan oleh warga Kota Bagan Epic 2 ini nih. Lalu harapannya apa nih Pak nanti dengan akan dibukanya supermarket Hio ini? Harapannya ke depannya mungkin Chong Chia Xiang pasti akan menjaga komitmen ya untuk produk-produk kita. Ya. Apalagi kita nanti ke depannya kita akan di depan Klenteng In Hocking. Ya. Itu kita juga mau mempermudah untuk bersembahyang, beribadah. Cukup dengan satu pintu semua udah lengkap. Tersedia. Ya. Wah ini luar biasa iPhone. Jadi dengan hadirnya supermarket Hio depan Klenteng In Hocking gitu kan di Kota Bagan kita. Ya. Ini ngomong Kota Bagan, menurut Pak Kenwi jauh nggak sih sebenarnya lokasinya? Enggak jauh. Masih di daerah Tenaga. Ya. Mungkin penataan supaya nggak macetnya itu ya ada aksesnya untuk tol atau apa. Saya dengar tol untuk masuk ke Teluk Naga udah ada ya, tol yang ketiga ya? Ya, tol ketiga dalam perencanaan kita ada nanti, ya. Jadi yang penting aksesnya ya Pak? Aksesnya, itu benar. Jadi tentunya ini adalah suatu lokasi yang strategis nih ya Pak, dan merupakan peluang investasi yang sangat bagus nih Pak Rifin. Betul. Terima kasih kepada Habung Sayudo yang telah mengangkat konsep Bagan di Pekua, sehingga Kota Bagan terkenal di mana-mana. Kami mengajak teman saudara, terutama orang Bagan, untuk bergabung di Kota Bagan Pigua, supaya sama-sama sukses, cuan bersama-sama, Heng Ong Wara. Terima kasih Pak Andi Buting dan Pak Julius untuk bincang-bincangnya hari ini ya. Tentunya kita doakan apa yang menjadi harapan dari Pak Andi, Pak Julius dan Ibu Ting dapat diwujudkan. Tentunya dengan kehadiran dari Chong Chia Xiang di Kota Bagan Epic 2 dapat menjawab kebutuhan umat yang hendak mencari untuk sarana ibadah. Simak terus perbincangan mengenai apa saja yang akan hadir di Kota Bagan Epic 2 melalui media sosial kami berikut ini. Sampai jumpa di Kota Bagan Epic 2. Salam Bagan! Bagan! Hang Ong Wara!